Persija lebih dulu tadi di menit-menit awal. Dan hujan bisa menjadi faktor lain yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan pelatih. Ya, lagi-lagi meninggalkan lapangan permainan. Kita saksikan pemirsa, dan bola kali ini dikuasai oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta melalui Ismet Sofyan. Dimana Pak Haji kali ini mencoba mencari rekan-rekan yang berdiri kosong. Sadi dan Persija membuka ruang. Sementara diberikan bola kepada Sandi Dharma Sute. Lana Bangun Air yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Dan juga kali ini boleh dikuasai lagi oleh Maman Abdurrahman. Balik kepada Sandi Dharma Sute. Memberikan trupas kepada Bruno Lopez yang bergerak kali ini menjemput bola. Coba berikan kepada Bapak Pamungkas. Masih kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Kembali bisa diblok oleh para ini pertahanan dari Persib Bandung. Rafa Minimoy masuk bola pemirsa. Direbut kembali oleh Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Mencoba mengirimkan umpan. Bola tanggung kita lihat pemirsa tadi. Michael Essie berikan bola kembali. Sebuah serangan yang coba dibangun kali ini. Kita lihat bagaimana Rafa Minimoy. Oh, tampaknya Jeffrey Kurniawan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan akan digantikan oleh Denny Kusnandar. Serangan dari Ezekiel Duasel. Masih Ezekiel Duasel. Dan kali ini adalah pergantian pertama yang dilakukan oleh Persib Bandung. Di mana Kim Jeffrey Kurniawan yang boleh dibilang tadi ditackle secara horor oleh Rudy Widodo. Ditarik keluar digantikan oleh Denny Kusnandar. Secara teknikal saya pikir Kim Persib kerugian di menit seperti ini. Di menit 10 sudah kehilangan Kim Kurniawan. Kim Kurniawan tipikal gelandang yang karakternya berbeda yang dimiliki oleh Persib Bandung. Denny Kusnandar memang pemain bagus, tapi Kim memberikan situasi yang berbeda, warna yang berbeda, kontribusi yang berbeda bagi lini tengah Persib Bandung. Sementara siapa pojok kali ini? Ya, harus datang keluar lapangan. Kita lihat kembali di kompres mana kaki kiri dari Kim Jeffrey Kurniawan. Siapa pojok kali ini akan ditentukan oleh Suparti Nasir bagi Persib Bandung. Tersaksikan pemirsa dari sebelah kanan pertahanan tim Persija Jakarta. Ya, sementara kita lihat kembali lagi ada kelesan terjadi antara Rafa Minimoy dengan Rizaldi Hehanusa. Semua siapa pun sudah dilakukan. Berhasil kembali diamankan oleh pertahanan dari Persija Jakarta. Kali ini bola kepada Ramdhani Lestaluhu. Bertabrakan dari Bruno Lopez dengan Ramdhani Lestaluhu. Kali ini Ezekiel Duasel dikuasai bola bagi Ezekiel Duasel. On target tapi masih lemah dan bisa kembali tangkap oleh jaga gawang. Iya, situasi belum sepenuhnya bisa dikontrol oleh kedua tim. Dalam 13 menit pertandingan sudah berjalan. Kembali kehilangan bola Bruno Lopez. 62% penguasaan bola dari Persija Jakarta dan 38% penguasaan bola dari tim Persib Bandung sejauh ini. Masih boleh dikuasai kembali, kita lihat pemirsa, oleh William Pacheco. Ismet Sofyan kali dikuasai bola. Coba delay possession para pemain dari tim Persija Jakarta. Mencoba menarik para pemain dari Persib Bandung. Sementara ini dia Rohit Chan. Masih kembali bola dikuasai oleh Rohit Chan. Mencoba memberikan umpan kepada Bruno Lopez. Kerja sama kembali dengan Ramdhani Lestaluhu. Dikuasai bola kembali kali ini oleh Michael Essien. Oh, sayang sekali bola dilebut kali ini oleh Rizaldi Hehanusa. Dibayang-bayangin terus oleh Haryono. Kita lihat Rizaldi Hehanusa mencoba memberikan umpan. Oh, lepaskan ini bola tadi. Ini dia faktor-faktor yang boleh dibilang sering terjadi dengan kondisi hujan deras dan lapangan yang licin. Ya, kita lihat crossing bola tanggung licin memantul. Sulit sekali dikontrol oleh Ahmad Jufrianto. Itulah faktor lain dari kondisi hujan deras sore ini di Manahan Solo. Ezekiel Duasel kembali kali ini masih bola bersama dengan William Pacheco. Ezekiel Duasel sebuah gerak tiba yang coba lakukan ke tiang jauh kepada Rafa Minimoy. Kali ini ada sebuah peluang dan kita lihat pemirsa kembali lagi di mana bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Andri Tani Adiasya. Sebuah pressing sundulan yang dilakukan tadi oleh Rafa Minimoy, salah satu pemain yang jadi andalan di Persib Bandung saat ini, sudah mencetak 9 gol sejauh ini. Iya, kita lihat serangan yang diawali oleh Ezekiel Duasel, pergerakan masuk ke area penalti. Heading masih bisa diselamatkan Andri Tani. Kepean dari Persib Bandung tadi reaksinya ketika melihat ada peluang yang dimiliki oleh Rafa Minimoy. Lagi-lagi kita saksikan pemirsa bagaimana kali ini hanya menghasilkan goal kick saja bagi tim Persib Bandung. Pertandingan antara tim Persija Jakarta melawan Persib Bandung di pekan ke-33 mengikuti travel ke Liga 1. Goal kick kali dilakukan oleh Denny Nasir. Mencoba memberikan bola ke depan. Kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba lagi kepada William Pacheco. Duel kembali terjadi di lini tengah. Lagi-lagi Vladimir Vujovic dengan sangat tenang. Kita lihat pemirsa mencoba mengalirkan bola. Ya, tampak memang kedua tim masih sama-sama kesulitan ya untuk melakukan skema permainan atau mengorganisasikan permainan dari build-up area, consolidation, sampai ke distribution area. Ya, betul sekali. Ada pressing-pressing yang cukup ketat. Hujan yang mempengaruhi situasi pertandingan. Meskipun sejauh ini kita lihat bahwa di paruh kedua, tren Persija lebih baik dari segi Ezekiel Duasel. Ezekiel Duasel. Ya, tendangan percobaan dilepaskan oleh Ezekiel Duasel. Tapi masih berada kembali di
ada sebisa gawang dari Andri Tati Ardiansyah. Ya, dan yang menarik adalah stand awal atau posisi awal ini penyerangan Persib Bandung, di mana Ezekiel ada di sebelah kiri, Maitimo di sebelah kanan, dan Esieng yang di depan. Jadi artinya Ezekiel dua sel, body shape-nya langsung menghadap gawang Andri Tati. Luar biasa memang pemirsa bagaimana pertandingan dua tim ini, dan kali ini serangan kembali dilakukan.